bintang Thailand yang absen di Piala AFF 2022. Berikut 3 bintang Thailand yang absen di ajang Piala AFF 2022. Akankah hal ini membuat grup A sepenuhnya menjadi milik timnas Indonesia? Piala AFF 2022 akan segera bergulir di mana 10 kontestan sudah mulai merilis daftar pemain yang kemungkinan besar akan digunakan pada ajang ini. Kini setiap tim pun sudah memanggil pemain-pemain yang akan digunakan di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia saja bahkan sudah memulai pemusatan latihan di Bali. Sedangkan rival timnas Indonesia di grup A Piala AFF 2022 ini yakni Thailand juga sudah memanggil 24 pemainnya yang akan digunakan di ajang ini. Tim besutan Alexander Polking itu memanggil wajah-wajah lama seperti penyerang Gaek Terasil Dangda dan Teraton Bun Matan. Dari para pemain lama yang biasa dipanggil, beberapa bintang Thailand harus absen karena 1-2 alasan yang secara tidak langsung menguntungkan timnas Indonesia di babak grup kelak. Siapa saja ya bintang Thailand yang absen di Piala AFF 2022 ini? Chanathip Songkrasin. Pemain terbaik Piala AFF 2020 lalu, Chanathip Songkrasin menjadi salah satu bintang Thailand yang absen pada edisi 2022 ini. Adapun alasan absennya Chanathip dikarenakan dirinya ingin memberikan kesempatan bagi para pemain muda Thailand untuk mendapatkan pengalaman. Supachok Saracat. Tak hanya Chanathip saja loh bintang Thailand yang berkarir di Jepang dan absen di Piala AFF 2022, masih ada nama gelandang serang tim Gajah Perang yakni Supachok Saracat. Pemain berusia 24 tahun ini tak bisa berlaga di Piala AFF 2022 bersama dengan Thailand. Dilaporkan alasan Supachok absen karena tak mendapatkan izin dari klubnya yakni Hokkaido Consadole Sapporo. Dengan absennya para pemain tersebut tentunya bisa menjadikan beban menjuarai Piala AFF menjadi lebih ringan. Pasalnya pemain tersebut seringkali merepotkan punggawa Garuda di semifinal maupun final. Kita doakan saja ya, semoga timnas Indonesia bisa juara AFF tahun ini.